Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Sharafah. Saya akan terangkan kepada Encik Aiman dengan Puan Siti Amna cara-cara macam mana nak register untuk kepada Bursa Marketplace dan juga macam mana nak cari info-info berkaitan dengan fundamental analysis ataupun dikenali sebagai analisa kewangan lah. Okay, yang pertama, Puan dengan Encik boleh pergi je saja dekat Google dan type kat sini Bursa Marketplace. Type Bursa Marketplace, tekan search dan klik yang atas kali ni iaitu Bursa Marketplace. Okey, yang cara ini adalah untuk cara register saja dulu. Jadi, kat sini dekat bahagian atas belah kanan ni, Puan dengan Encik akan nampak ikon register, tekan dekat sini. Okey, dekat sini dia ada cara ada dua cara, iaitu yang pertama, boleh masukkan nama, tak kisahlah nama apa-apa. Boleh masukkan email address dan juga password. Lepas tu untuk yang bawah ni adalah untuk info untuk marketing saja. Boleh klik dan kalau tak nak pun tak apa. Dan tekan dekat sini I'm not a robot dan boleh register. Okey, untuk cara yang kedua lebih mudah. Puan dengan Encik boleh tekan saja kepada Google dan dekat sini dia akan listkanlah akaun mana yang kita bersetuju untuk login kepada Bursa Malaysia ni. Jadi yang seterusnya saya akan ajar cara-cara untuk analisa kewangan, iaitu fundamental analysis lah. Kita ada dua cara. Yang pertama adalah 3M dan yang kedua adalah M Slim. Jadi macam mana untuk kita cari ataupun analisis untuk 3M ni? Yang pertama Puan dengan Encik boleh type sahaja Bursa Marketplace. Type tekan yang atas sekali Bursa Marketplace .com ni, nanti dia akan keluar features yang macam ni. Bila keluar features yang macam ni, untuk M yang pertama adalah model perniagaan ataupun model business. Jadi dekat atas belah kanan sekali ni kita akan nampak icon search. Jadi Puan boleh tekan sahaja search dan type nama ataupun nama company ataupun stock tu. Sebagai contoh, kita akan tengok tenaga, company tenaga ataupun stock tenaga, iaitu yang atas sekali ni kita tekan Tenaga Nasional. Ok, nanti dia akan keluar macam ni. Bila dah keluar macam ni, macam mana kita nak cari M yang pertama iaitu model perniagaan? Puan boleh, Puan dengan Encik boleh scroll ke bawah sikit, nanti Puan akan nampak profile. So dekat profile ni Puan tekan dan scroll ke bawah sikit. Ok, yang ini company profile ni. Company profile ni dia telah memaparkan dia punya model perniagaan lah, ataupun model bisnes, pengenalan kepada bisnes tersebut lah ataupun stock tersebut. Jadi untuk M yang kedua adalah management ataupun pengurusan. Jadi Puan dengan Cik boleh scroll ke bawah sikit, nanti akan nampak board members and senior officers. Dekat sini dia akan senaraikan nama-nama board members dia lah, ataupun siapa yang menguruskan company tenaga ni. Okay, jadi untuk item yang ketiga iaitu M yang ketiga iaitu magic number. Magic number ni Puan boleh buka new tab dan tab sahaja Malaysia stock base. Okay, bila keluar macam ni, boleh type yang atas sekali, Malaysia Stock Base. Okay, bila dah keluar macam ni, scroll ke bawah sikit sampai Puan dengan Encik nampak search symbol or code or name. Kita type juga tenaga. Sebagai contohlah company tenaga yang kita nak tengokkan hari ni. Okay, bila dah search, scrollkan ke bawah sikit sampai dah kita jumpa dia punya financial information. Okay, macam ni. So dekat sini financial information ni dia akan paparkan kita punya EPS, PE ratio, ROE dan number of share. So the information dekat sini lah yang kita akan gunakan untuk kita punya magic number. Okay, sebagai contoh dalam magic number kita akan gunakan EPS, iaitu yang ni, EPS, PE ratio dan juga ROE. Dan akhir sekali kita juga akan gunakan NPA. NPA ni di dalam bentuk RM lah, NPA, RM RM10 017 sen. Dan seterusnya saya akan ajar cara-cara kita guna fundamental analysis untuk Ken Slim. Jadi untuk item yang pertama adalah current quarterly earnings. Macam mana kita nak cari current quarterly earnings ni? Kita stay saja dekat website Malaysia Stockbase. Scroll ke bawah sikit sampailah Puan dengan Cik akan nampak quarter report history. There you go, dekat sini. Tenaga quarter report history ni, Puan dengan Cik pergi dekat belah kanan sikit sampailah nampak QOQ. QOQ ni adalah dia punya quarterly earnings lah. Sebagai contoh, kalau dia meningkat 3 kali berturut-turut, maksudnya kita boleh masukkan dia dekat dalam watch list, sama ada kita nak invest dalam stock ni ataupun tidak. Dekat sini kita akan tengok dia punya quarterly earnings. Dan untuk item yang kedua iaitu annual earnings. Annual earnings ni, Puan boleh scroll dekat atas sikit sampai kita nampak chart. Okay, iaitu financial highlights dia lah. Macam sekarang ni, chart yang ditunjuk ni adalah untuk quarterly. Kita akan tekan dia untuk annual sebab kita nak tengok annual earnings.
Okay, jadi macam mana kita nak kira dia punya changes in annual earnings tu? Kita akan ambil jumlah syat biru cair ni, kotak biru cair ni. Sebagai contoh, macam mana kita nak kira annual earnings? Formula dia adalah P1 minus P0 divide by P0 and times with 100. Okay, sebagai contoh, kat sini 2.2 bilion, kita tolakkan dengan 3.5 bilion, bahagikan dengan 3.5 bilion dan darabkan dengan 100. Kalau jumlah changes dia tu negatif, maksudnya tak sesuai lah untuk kita letakkan dia dalam kita punya watch list untuk dia punya annual earnings lah. Jadi contoh kalau dia menunjukkan peningkatan untuk 3 hingga ke 5 tahun berturut-turut, maksudnya kita boleh masukkan dia ke dalam kita punya watch list sama ada invest ataupun tidak. Jadi untuk item seterusnya adalah news. Kalau news ni ada dua cara. Untuk cara yang pertama adalah kita boleh type sahaja nama company ataupun stock yang kita nak invest tu. Sebagai contoh, kita nak ke National Berhad, kita search, kita boleh pergi kat sini icon news, kita boleh tengok dekat sini. Dia akan paparkan lah latest news. Sebagai contoh macam ni, T3 dia suku TNB net profit falls. Dia menunjukkan negative news lah, which is kita tak patutnya letakkan kat dalam kita punya watchlist. Ataupun cara yang kedua, Puan dengan Cik boleh pergi kepada website TNB sendiri. Sebagai contoh, kat belakang ni dia ada tulis ke announcement. So dekat sini kita boleh tengoklah latest announcement yang TNB dah keluarkan. Dekat sini kita boleh tengoklah sama ada news tu positif ataupun negatif. Kalau positif, mungkin dia akan attract ramai lagi investor untuk invest dalam TNB. Kalau negatif, mungkin ramai investor, current investor dekat dalam TNB tu mungkin diorang nak keluar lah. Diorang nak sell diorang punya stock. Okay, seterusnya adalah supply and demand. Jadi untuk supply and demand ni, kita akan tengok dia punya number of share. Jadi macam mana nak tengok number of share tu, kita berbalik kepada Malaysia Stock Biz. Jadi Puan dengan Cik akan scroll bawah sikit. Kita tengok dekat dia punya financial information tadi. Untuk supply and demand, kita akan tengok dia punya number of shares. Sebagai contoh kat sini, 5.787 bilion. Itu adalah cara untuk kita tengok supply and demand lah. Seterusnya, untuk leader and laggard. Leader and laggard ni, kita akan berbalik kepada bursa marketplace. Macam tadi kat sini kan. Okay, untuk tengok leader laggard ni, kita kena download report. Contoh dekat sini, belah kanan, dia ada tulis icon download report. Kat sini, dia kena log in lah. Jadi macam tadi, awal tadi saya dah ajar cara untuk register. Sekarang tinggal nak log in je, tekan I'm not a robot dan tekan saja log in. Okay, bila dia dah keluar macam ni, maksudnya kita dah log in. Bila dah log in, tekan balik download report tu, dia akan bawa kepada new tab. New tab ni dia adalah dia punya report. Okay, Puan dengan Cik akan scroll ke bawah sikit sampai jumpa peer analysis. So dekat peer analysis ni lah, kita akan tengok siapa leader dan siapa laggard. So dalam dalam company stock, dalam stock tenaga ni, tenaga adalah sebagai leader kepada Pet Gas, YTL Power dan seterusnya lah. So diorang ni adalah laggard kepada tenaga. Sebagai contoh, kalau tenaga menunjukkan positif uptrend ataupun positif chart, maksudnya dia punya stocks meningkat, Pet Gas, YTL Power ataupun dia punya all the laggards bawah dia ni mungkin akan ada possibility untuk meningkat juga dia punya stocks. Dan itu adalah cara untuk tengok leader dengan laggard. Dan seterusnya adalah institutional sponsorship. Institutional sponsorship ni kita akan tengok dekat Bursa Marketplace. So balik kepada page yang tadi, Bursa Marketplace tu, scroll dekat bawah sikit sampai nak Puan dengan Cik akan jumpa ownership. Tekan dekat ownership ni, scroll ke bawah, dekat sini dia akan tunjukkan top 10 investor yang invest dekat dalam TNB. Sebagai contoh, yang paling tinggi adalah Khazanah National Berhad. Dia invest sebanyak 33.2% kat dalam TNB punya stock. Ini adalah ownership dia lah. Dan yang terakhir adalah market direction. Market direction ni paling mudah. Puan dengan Cik boleh buka new tab. Kita tengok dekat trading view. Boleh type trading view. Ambil yang atas kali ni, tradingview.com. Okay, dekat atas kali ni dia ada tempat untuk search. Kat sini kita boleh search nama stock ataupun company yang kita nak tengok, iaitu sebagai contoh kat sini tenaga. Okey, dia keluar macam ni. Atas kali ni tekan saja Tenaga National Berhad. Nanti dia akan launch chart. Jadi dekat chart ni kita akan tengoklah sama ada dia uptrend ataupun dia downtrend. Macam mana kita nak tengok dia uptrend ke downtrend? Puan dengan Cik boleh tekan dekat bawah ni, dia ada tunjuk time range. Time range ni kita tekan kepada 1 year. 1 year ni kita nampak lebih jelas lah. Untuk Tenaga National Berhad, dalam masa setahun dia menunjukkan peningkatan lah. Jadi kita boleh masukkan stok Tenaga
naga ni dekat dalam watch list kita. Okey, itu sahaja untuk macam mana cara-cara nak cari informasi berkenaan dengan 3M dan juga canceling. Okey, itu sahaja sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.